warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, dimanapun Anda berada, para sahabat, terutama pada seluruh kru saya, ya. Pada malam hari ini kita akan menelusuri pencarian bambu petuk lagi. Jadi menurut cerita di sini ada bambu petuk dan benda-benda gaib. Jadi pada malam hari ini coba kita telusuri. Saya harap kepada pengikut saya, para kru, jangan lepas ya membaca ayat kursi. Siap ya? Siap. Jadi sebelum kita melanjutkan penelusuran, terlebih dahulu kita harus berdoa dalam hati masing-masing, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita telusuri, jadi di sini saya sedikit lagi sudah mediasi ya dengan penunggu-penunggu yang ada di sini. Jadi bahwasanya memang di sini sangatlah angker kalau menurut secara kegoiban. Jadi menurut secara kegoiban di sini adalah ini istana goib ya. Jadi ini coba akan saya masuk ke dalam. Karena penunggunya banyak sekali, coba saya akan masuk. Hati-hati ya. Masuk, agak cepat aja kamera. Ditarik ya, ini ada aura negatif, saya ditarik, ini ada sesuatu saya ya, saya ada sesuatu yang menarik saya ini, ini terbesar ya, awas jangan ada yang dilakukan ya. Tapi masuk, saya tahu. Mas, misalnya. Berarti. Assalamualaikum. Awas. Bambu, banyak bambu. Assalamualaikum. Tidak bisa. Kamu bukan Islam ya? Ya? Kenapa? Kok masuk di sini? Kenapa? Belum masuk. Jadi kenapa?
Kamu yang dari arah sana tadi ya? Hah? Apa? Di sana ada apa tadi? Hah? Aku disuruh masuk. Hah? Suruh masuk ke sini. Belakang berdiri. Belakang berdiri. Oh, gimana? Belakang berdiri. Mau apa kau? Ngomong yang bagus-bagus. Ngomong yang bagus. Hah? Ya, mau ngomong apa? Ngomong apa? Ngomong siapa? Hah? Ini mau apa? Hah? Mau apa kamu ke sini? Awas, itu ada bambu. Itu lepas saja, awas bambu. Ya, kenapa? Silakan bicara baik-baik dengan saya. Ya, hati-hati ya, semua kru ya, karena ini baru masuk. Nah, itu ada lagi tuh ya. Awas, jangan sampai kepada yang itu teman-teman itu. Awas. Kamera ya. Senter-senter. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini kiriman harimau. Kenapa? Ini harimau. Sini. Kamu mau lawan saya ya? Sini, sini, keluar, sini. Keluar, sini. Oh, awas. Awas, hati-hati itu. Ini, sini, sini aja. Sana, sana. Keluar, lebar. Karena dia mau melawan ini rupanya. Apa? Ini bahaya ya. Ini cepat saya sembuhkan aja. Karena kalau nggak disembuhkan ini bahaya. Karena ini banyak jamu. Kamu mau bicara apa? Ngomonglah. Kami cuma mau mengambil itu. Iya. Yang penting di sini, yang pembersih di sini. Hah? Yang penting sampai kami mau permisi dari sini. Permisi. Iya. Tapi saya juga. Iya. Kalau dia bisa menyeberang, apa? Memang kerang. Memang kerang. Bentar ya, hatinya. Diam. Biar saya pak hukumnya aja. Awas ya itu di main itu tidak kuat. Ini sini ini yang kurang kuat. Tapi nawar. Gerak enggak kau? Hah? Kamu enggak bisa gerak kan? Enak kalau dipaku bumi. Hah? Nah ini para sahabat ya, kita menggunakan ilmu generasi dan makrobi bisa untuk memakai bumi atau asma kurung ya. Ini bukan rekayasa ya, kalau asma kurung ini kekuatan hisit asma makrobi itu bisa seperti ini. Dan untuk mencabut baik-baik yang ada di dalam. Oh, sudah melepaskan karena ini sudah kupas ya. Karena kamu keluar ya, serahkan itu yang ada di situ ya. Ana, ini bantu. Temannya mana? Masuk sini, bantu. Taruh sini. Taruh sini. Sini aja. Bahaya ya. Ya. Salah. Ada yang
yang jaga ya, ada yang jaga ya, ada yang jaga ya. Nah nanti kalau ada yang bawa air, temannya itu jangan anu itu, kalau ada yang kayak gini dibantu ya, di sekitar ini dijaga ya. Mana yang bawa air tadi? Nah, ini insyaallah. Karena kita lanjutkan, karena kita sudah ada yang asli itu. Jaga ya, itu ada yang jaga. Nah, awas, itu ada yang jaga ya. Ini memang sangat angker sekali pemirsa ya, karena di sini sangat banyak. Ini rupa-rupanya yang masuk tadi itu yang menunggu di sana. Di sana ada sesuatu kekuatan yang luar biasa. Mari kita datang. Coba ini ya, ini ada yang anu nyari di sini, ada sesuatu ya, ada yang satu ini. Pucut, cari sini, coba ada yang masuk nih, cari sekitar itu, karena ada yang masuk bisa dikasihkan dengan kita. Mana santemnya, cari cari oke, enggak, kamera agak mendekat. Nah ya, nah jadi itu ada kelihatan. Ini ada. Jangan dipegang. Bawa aja. Kakak dulu ambil. Bawa kakak dulu. Langsung ambil. Enggak apa-apa. Ada. Ya, bawa. Ayo kamera. Coba cari ya. Cari sini. Nanti ya ada yang satu lagi. Cari. Santai jangan ya. Santai. Carinya santai. Senternya dibantu. Jangan dipegang. Kamera mendekat dulu. Jangan disenterin. Awas. Ular ya, kelihatan ya? Iya, Pak. Coba ini pegang. Ambil. Ini apa ini? Ini yang dari sana tadi. Iya. Ambil. Oh, tambul panjang ya. Nah, ini pemirsa ya, ini kita lihatkan, ini mendapat tambul panjang ternyata. Ini 5 meteran ya. Ini tambul tinta emas. Coba nih di
keluarga ya. Ini karena masih banyak goib yang mau nyerang. Kru semua mundur. Kru semua mundur. Ya, nah dibawa nanti di anu aja, jangan sampai anu tutup. Nah, para sahabat pemirsa ya, ini memang sangat langka sekali. Ini bambunya sangat kayak gini ya, tuh samping sini cepat kurang ya. Tadi kru kita masih ada di sana itu yang kerasukan baru masuk. Nah, ini ternyata lokasinya luar biasa dan di sini juga. Para sahabat, ternyata banyak benda-benda antiknya. Ini tentunya para kita dimanapun Anda berada ya, terima semua kru, karena ini jalannya tidak memungkinkan kalau kita mau menyelusuri terlalu jauh, dan juga di sini juga masih banyak orang yang rupanya tidak terima. Jadi daripada nanti ada kesalahan yang fatal dengan para kru ini, hanya perjalanan ini kita tunda dulu. Maklum, mari kita beranjak pulang. Jalannya ini masih ada yang kerasukan di sini, ternyata yang saya bilangkan tadi memang sangat berbahaya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa sebenarnya, ada apa tadi kita bilang ya? Ada apa mana tadi lampunya, penerangannya ada apa? Kami ambil tak doa lagi Pak Yagi. Sudah, kamu jangan ganggu ya. Karena kami mau pulang ini. Ya, aku doain ya. Alhamdulillah, ini saya channel ini. Nah ini masuk lagi nih. Siapa ini? Kenapa kamu? Siapa? Kamu tadi sudah selesai ya? Penerangannya gimana? Penerangannya ini gelap sekali ini. Gak ada penerangan ini. Kru, lampu. Ya. Ya, karena ini sangat gelap ya. Ini mau saya langsung aja ya. Kau masih masuk lagi ya. Ampun enggak kau? Benar. Aku bakar kau ya. Mau? Kamu masih bakarku lagi enggak? Benar. Kopiahnya, Bu. Assalamualaikum. Siapa? Siapa kamu?
puasa. Iya, ini kan enggak. Kamu enggak keras-keras ya. Kamu mau nyoba. Coba, ya coba. Coba kau. Puasa. Banyak kau lumayan juga. Apakah rajanya? Iya. Iya. Gitu. Coba. Serang lagi. Mau. Puasa. Ini luar biasa. Ini penunggu hutan ini ya. Ini sangat berbahaya sekali. Awas ini dikenain. Keluar ya. Ganggu lagi kru saya. Mau pulang ini. Kenapa kamu semua masuk? Berlut. Kaput aja. Ganggu ya. Ini sangat berbahaya. Para sahabat ya, ini hati-hati. Karena ini luar biasa ya. Ini penunggunya ini semua ngamuk ya. Karena memang ini istana. Jadi ini kru saya banyak yang ya. Ini memang luar biasa, tapi sudah dipagarin ya. Jadi ini sangat ekstrim sekali. Jadi maaf ya semuanya para sahabat, ini nggak bisa dilanjutkan ya, karena kita sudah banyak yang kerasukan, nanti malah berbahaya. Jadi intinya kita selalu waspada dan selalu berdoa minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kekuatan apapun insya Allah masih kita bisa kalahkan dengan ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.